perusahaan saya juga mampu kok untuk membayar ibu 3 kali lipat dari perusahaan yang sekarang. Gimana? Mencurigakan sekali. Sepertinya mereka ada niat lain dengan menawarkan saya pekerjaan ini. Bukan hanya sekedar tertarik dengan kinerja saya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Halo, selamat sore. Sore. Perkenalkan, saya Sherly, saya asistennya Pak Mario dari PT Pratama Multidaya Sejahtera. Ini kartu nama saya. Maaf, saya buru-buru. Maaf ya. Saya minta waktu Mbak Marsha sebentar saja. 5 menit. Maaf, tapi saya nggak tertarik. Saya harus ada urusan lagi soalnya. Maaf ya. Tapi saya minta waktu Mbak sebentar aja. Saya yakin kan ini menjadi tawaran yang menarik dan menguntungkan buat Mbak. 5 menit? 5 menit, ya. Oke. Okay. Boleh kan? Ya, silakan. 5 menit. Oke. Okay. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menawarkan kerjasama yang menarik dan yang pastinya menguntungkan juga untuk Ibu Marsha. Maaf, saya sudah punya pekerjaan. Oh, saya tahu kok. Cuman kebetulan perusahaan saya butuh konsultan dan saya ingin Ibu untuk mengisi posisi tersebut. Dan saya jamin ini posisi ini akan jauh lebih menarik daripada perusahaan Ibu yang sekarang. Kenapa harus saya? Kalau perusahaan kami tertarik untuk merekrut orang seperti Ibu. Dan kami juga sudah melihat kredibilitas dan kinerja Ibu sebelumnya. Perusahaan saya juga mampu kok untuk membayar Ibu 3 kali lipat dari perusahaan yang sekarang. Gimana? Mencurigakan sekali. Sepertinya mereka ada niat lain dengan menawarkan saya pekerjaan ini. Bukan hanya sekedar tertarik dengan kinerja saya. Apalagi dengan caranya yang langsung membeberkan soal salary. Terima kasih banyak untuk tawarannya, tapi saya nggak bisa ngasih keputusannya sekarang karena saya cukup kaget dengan tawaran ini. Ya, lalu saya permisi dulu. Sorry, Ibu. Ibu buru-buru. Tadi Mbaknya bilang hanya 5 menit kan ya? Saya juga ada urusan, saya harus datang ke acara ulang tahun bos saya. Oh, begitu. Cuman boleh dipertimbangkan kali ya, Bu ya. Bagaimana dengan tawaran saya tadi? Saya pertimbangkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja semuanya berjalan sesuai dengan rencana.